kita ngerilis album Perspective Toys. Jadi sebenarnya udah nggak ada lagi yang bisa saya bilang tentang album ini. Dari liner notes-nya kan kalau bisa baca di website, juga bisa di sini liner notes-nya. Tapi kalau yang belum tahu, album ini adalah album yang cukup bersejarah di scene hip hop lokal. Karena buat kami semua yang ada di Indonesia waktu itu, ngelihat album ini adalah album yang progres, yang bisa jadi tanda bahwa hip hop Indonesia berubah pada saat itu juga. Kenapa berubah? Karena waktu saat itu, sampai titik itu, album hip hop Indonesia kalian tahu semua, itu parameternya pasar, didikte sama industri dan segala macam. Toys menunjukkan waktu itu, kita sama-sama itu. Toys ini pertama teman perjuangan kita waktu dulu, kita di Bandung ke Jakarta, ada perang dingin segala macam antara Bandung Jakarta, itu bukan masalah, itu kompetisi sehat. Tapi yang pasti, album ini Toys menunjukkan di album ini bahwa bisa merilis album sendiri tanpa didikte oleh industri. Itu yang penting, dan ini menunjukkan kepada kawan-kawan lain untuk menunjukkan bahwa kita bisa mandiri, kita bisa membangun komunitas kita sendiri. Jadi intinya, album ini seperti kita rilis ulang, jadi kawan-kawan bisa beli di depan. Ini bagi kawan-kawan yang memang menyukai hip hop lokal dari dulu, ini sebuah artefak. Demi kemajuan kawan-kawan kita di sini bersama, demi membangun komunitas kita bersama, independence dan segala macamnya. Kita present Toys malam ini untuk memainkan beberapa lagu dari album ini.